Ditanyain kapan bangkrut sama orang ini. Astaga, kok bisa ya ada orang punya pertanyaan seperti ini yang secara tidak langsung mendoakan aku bangkrut. Tapi gak apa-apa, semoga kamu sehat-sehat dan sukses selalu. Nah, ini aku udah sampai di kantor dan melihat karyawan-karyawan dengan aktivitasnya. Coba deh kalian lihat mereka di sini kerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan dan juga keluarga mereka. Dan dengan santainya ada orang yang mendoakan aku bangkrut. Padahal banyak orang yang menggantungkan hidupnya di kedai beauty. Dimana apa yang kita udah dapatkan itu tidak mudah. Butuh kerja keras dan bukan waktu yang sebentar. Ada keringat dan air mata yang bergantian bercucuran untuk sampai di detik ini. Nah, ini aku lagi kedatangan sampel baru lagi. Dan benar, aku sangat selektif dalam hal memilih kandungan untuk produk dan rela revisi berkali-kali untuk dapat yang maksimal. Dan gak terasa, ini udah jam pulang dan kantor udah kosong. Aku memutuskan untuk pulang lewat samping aja deh. Sampai di rumah, aku langsung ganti baju dan tentunya lanjut kerja. Inilah resiko jadi bos yang tidak mengenal jam kerja dan harus selalu belajar tentunya. Apalagi aku harus membimbing marketing online mitra-mitra bisnis aku. Dan yang selalu aku tanamkan, jangan malas perawatan, kendati harus ngajik dulu. Apalagi sudah ada bibit pemutih, rasa infus pemutih yang 10 kali lebih cepat bisa memutihkan kulit. Saking rajinnya, aku pakai dua combo ini, tangan aku lebih putih daripada muka aku. Ada yang mau aku kirimkan racikan nggak? Komen ya. Memang suka bercanda.